Raksasa Percussion. Wih, keren banget ya. Sebentar deh, Raksasa tadi kan sudah membawakan Garuda Pancasila ya. Bahkan ini kalau dilihat ya, rantang, panci, drum. Aduh, abis ini segera dibalikin deh, ntar dimarahin lagi sama Nyak Babe. Wah, ini boleh cerita juga dong gimana sih awalnya terbentuk Raksasa Percussion. Kalau kita lihat justru juga sesuai dengan tema kita hari ini ya. Kita akan bicara mengenai kelola sampah elektronik untuk lingkungan yang sehat dan berkarakter dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Nah, berarti cerita nih, ada panci, rantang, drum. Sejak kapan sih terbentuknya Raksasa Percussion? Ini sebenarnya kita main tuh dari zaman anak-anak ya, gitu. Maksudnya dari umur SMP ya sebenarnya gitu. Terus masalah ini sebenarnya bisa dibilang nggak baru juga, gitu. Tapi mungkin hanya kita kali ya yang mungkin fokusnya nyari duit tuh di sini, gitu. Maksudnya jadi, kita berkarya tuh di sini, gitu. Betul. Karena jadi sekaligus sebenarnya saat kita menggunakan barang-barang yang ada di depan kita itu bisa menjadi irama yang justru menggelegar. Betul ya? Ya, jadi ada mungkin kita mencoba untuk explore dengan alat-alat seperti ini, kira-kira jenis musik apa yang bisa keluar kita keluarkan dari kita karyakan dari alat-alat seperti ini. Mantap, sukses selalu untuk Raksasa Percussion. Boleh ya kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Raksasa Percussion. Silakan untuk istirahat, nanti kita akan mendengarkan lagi seperti apa penampilan dari Raksasa Percussion. Dan tentu saja perkenalkan, saya Kamidia Radisti di sini, di mana sahabat karakter, jika kita bicara mengenai isu permasalahan lingkungan, sepertinya memang ya sejak dulu ini sudah menjadi perhatian internasional. Karena kalau kita bicara di Indonesia sendiri yang justru masih membutuhkan penyelesaian. Nah, permasalahan lingkungan ini merupakan permasalahan multidimensional yang memang melibatkan berbagai kalangan. Tapi meskipun begitu, pemerintah tetap menjadi sektor yang berperan penting untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan karena memang pemerintah memiliki wewenang untuk bisa mengeluarkan regulasi, bahkan juga kebijakan. Nah, isu permasalahan lingkungan menjadi penting karena memang kualitas lingkungan akan mempengaruhi kualitas hidup manusia secara langsung. Bahkan selain itu, kualitas lingkungan juga mempengaruhi kualitas hidup manusia di masa mendatang. Oleh sebab itu, memang perlu adanya solusi untuk bisa memecahkan problematika ini bersama. Salah satu tujuan program tentu saja Bincang Pelajar Pancasila kali ini, di mana kita akan berbincang dan juga menggali secara dan tentu saja mencari tahu ya bagaimana kualitas lingkungan saat ini dan problem apa saja sih di dalam ekosistem kita ini dan solusi apa yang bisa justru kita laksanakan sekarang ini. Untuk itu hadir sudah tentu saja di studio kita yang tercinta. Kita akan berbincang dengan para narasumber yang berkompeten di bidangnya, yang tentu saja juga peduli lingkungan secara untuk menjaga ekosistem keanekaragaman hayati kita. Salah satunya adalah seorang aktris, bahkan Putri Indonesia tahun 2005. Dan saat ini juga penggiat lingkungan dan menjadi founder dari berbagai kegiatan sosialnya. Langsung kita sambut Nadine Chandrawinata. Hai Nadine, aduh seneng banget kita bisa ketemu walaupun pandemi seperti ini. Tapi ya udahlah ya, karena pandemi jadi kayaknya kita gak bisa cipiki-cipiki walaupun kita udah pengen berpelukan. Kita udah di sini nih, boleh nih kita ayo. Mungkin ambil tempat yang paling tengah dulu ya. Geser sedikit lah. Biarkan dulu kosong sebentar. Gak apa-apa, biar ada penjaganya. Tapi sekarang boleh dong, kita buka sedikit ya. Kita mau kasih lihat, jangan-jangan Nadine bohongan lagi. Benar kok, Nadine-nya beneran. Kami dianya juga beneran di sini ya. Bener ya. Bener ya, gak salah ya, gak salah ya. Oke, kita semua yang ada di ruangan ini ya, tentu sudah melewati protokol kesehatan. Kita udah swab juga, kita tahu bagaimana kondisi kita saat ini ya. Dan balik lagi, kita bicara mengenai permasalahan lingkungan. Nadine kan sama-sama bergerak di lingkungan hidup gitu ya. Apa sih sebenarnya yang membuat kamu untuk bisa terjun urusannya dengan lingkungan? Alasannya apa dulu? Awal mula banget. Awal mulanya pengen hidup sehat, sama kalau foto-foto gak ada sampah di sekitar. Jadi kalau maaf ya, kita kalau lihat ada kamera gitu langsung gitu loh. Iya. Jadi pada saat lagi gitu kok ada yang ganggu ya di bawah. Jadi ya sebelum foto biasanya harus dirapiin dulu, dibersihin dulu, digeser-geser baru gitu loh. Aduh, iya benar ya. Yang ada lebih lama proses beres-beres ini, bersih-bersihin ya dibandingin proses fotonya. Dari situ kayaknya enggak mungkin deh setiap kali aku mau itu harus beberes-beberes, jadi harus ada sebuah gerakan yang real, yang nyata, yang
yang rapi, birokrasinya juga beres, baru bisa bergerak gitu. Tapi memang karena tergerak ingin mendapatkan kerapian itu, kebersihan itu, otomatis berhubungan dengan kesehatan. Jadi kalau mau hidup sehat, ya harus bersih. Intinya itu aja sih, pengen Indonesia menjadi negara yang memberikan contoh yang baik. Betul. Kepada masyarakatnya, kepada negara luar, dan kalau ada wisatawan yang datang, bisa bilang loh, itu loh Indonesia bersih loh. Yeah. Itu kan bener. Seneng ya, kalau bangga kita bisa mempresentasikan Indonesia tanpa perlu berusaha keras nunjukin bahwa Indonesia ini bersih, dengan sendirinya wisatawan datang, melihat bersih, masyarakat peduli akan kebersihan, terus keindahan akan lingkungannya. Jadi menurutku itu salah satu cara yang paling efektif untuk mengangkat pariwisata juga. Betul, bergerak secara langsung. Dan bahkan kalau Nadine lihat nih gimana sih kondisinya sekarang gitu, karena banyak juga kan yang bergerak sebagai aktivis lingkungan, mereka berbicara mengenai bagaimana mengelola sampah agar juga membuat laut kita menjadi tetap lestari. Tapi bagaimana perkembangannya sampai sekarang ini? Jadi gini, awal-awal tuh kita karena sering traveling, kemudian kita sebagai penikmat, kemudian jalan-jalan, abis itu balik lagi ke Jakarta. Terus baru dapat kabar lagi, ya daerah situ balik lagi tuh, buang sampah sembarangan. Aduh gak bisa nih caranya, harus gimana caranya bikin sistem yang baik. Akhirnya muncullah si Soldier, yang mana itu yayasan peduli lingkunganku. Kita masih baby, umur 6 tahun, tapi at least udah ada di 15 titik, 15 kota. Jadi bergerak bersama dengan isu permasalahan yang ada di tiap regional, dan kita mencoba mendekatkan diri kepada masyarakat dengan budaya dari daerah situ. Dan ya yang kita sering hadapi lah permasalahan di Indonesia, lupa akan mangrove, karena mangrove itu sebenarnya yang membantu kita untuk melindungi dari bencana abrasi, kemudian ombak tinggi. Itu mangrove, pemilahan sampah. Jadi kita mulai mencoba mendekat bicara lewat, di mana sih orang kita nih sering nongkrong, di mana sih? Oke. Okay. Warteg, warung. Ya udah kita pendekatannya bagaimana sih memilah sampah organik non organik dari yang paling sering kita tongkrongin, yaitu di warung. Tuh. Terus penghijauan melawan kepunahan. Perkenalanlah dengan yang namanya daun, tanah, cacing, itu untuk anak-anak, untuk orang tua, semuanya ngeblend biar hubungan batin antar anak dan ibu juga baik gitu. Jadi kita mencoba melakukan kegiatan yang sangat common di sekitar kita, tapi ada pesan yang kuat di situ dan tidak dibuat kaku, karena kalau udah ngebahas tentang lingkungan kayak males, bosen ya, kolot, nggak seru, nggak funky. Eits, jangan salah, sekarang tren loh. Oke, karena Nadine yang turun ya kan. Karena kamu juga turun langsung di situ. Tapi ngalamin nggak sih tantangan ya? Ditolak, dianggap remeh seperti tadi ya. Aduh udah deh, ini kan masalah emang udah dari dulu, kita masih ada kok sampai sekarang, aman-aman aja. Mana tuh yang katanya 10 tahun lagi, 5 tahun lagi, gak terjadi. Sering gak mendapatkan penolakan itu? Sering banget, justru karena sering tambah penasaran, ayo lanjut terus. Dan buktinya lihat hari ini kita bicara tentang lingkungan. Betul. Dan hampir semua masalah tentang lingkungan dikemas dengan cara yang menarik, yang kreatif. Menurutku itu Indonesia udah bergerak maju dan optimis bahwa lingkungan akan membaik. Walaupun ya satu persatu perlahan, tapi at least menuju ke sana. Dengan banyaknya orang bicara tentang lingkungan dan buat event tentang lingkungan dan menggandeng seniman-seniman yang berhubungan dengan lingkungan. Salah satunya Raksasa kan kita lihat. Itu menurutku artinya ada kepedulian bahwa kita ingin mengalami sebuah perubahan untuk lingkungan. Dimulai dari hal yang sederhana. Apalagi sekarang ya, selama pandemi, kita ngapain sih? Kebanyakan waktu kita dibuang kemana? Ya, kita pasti di rumah semua kan? Dan kerja pun dari rumah juga. Nah, kita dengan sendiri yang kita bisa melihat berapa banyak yang datang dengan kita memesan online itu. Baik itu makanan, baik itu barang-barang yang ya hobi lah. Betul. Atau gatel aja karena pengen dibeli, konsumtif ya. Memang itu kecil, tapi itu sangat berdampak besar untuk lingkungan. Itu bisa. Kemudian mulailah tidak terlalu konsumtif. Betul, menarik ya. Kalau Nadine ini kan bahkan kita kenal juga hobinya udah pasti lebih banyak di laut dibandingkan di darat kayaknya ya dulu. Iya dulu. Sekarang jadi darat lagi gitu ya. Lagi karena at the end juga kita harus buat rumah kita nyaman, buat rumah kita juga tetap membuat kita produktif, tapi juga dalam keadaan nyaman.
ya udahlah di rumah, bersihkan dari bersihkan rumah. Kira-kira apa yang bisa kita kerjakan di situ? Ya, banyak banget harta karun dalam rumah. Oke, jadi ya kalau tadi udah sedikit nih diberikan solusi seperti apa sampah rumah tangga yang bisa kita kelola justru dari rumah kita sendiri. Gimana dengan masalah yang sekarang masih terus berkembang? Mulai dari kerusakan terumbu karang, kemudian deforestasi. Kalau tadi sampahnya rumah tangga, kalau sekarang mungkin lebih ke sampah plastik. Boleh gak kasih sedikit aja solusi nih untuk kita yang ringan bisa dilakukan dan bisa dilakukan secara konsisten? Kalau aku tetap konsisten pemilahan sampah. Karena semua yang berasal dari daratan akan mengalir ke lautan. Yeah. Dan kita negara kepulauan, semua endapnya mau itu di gunung, mau di desa, semua endapnya ke lautan. Kenapa makanya aku bergerak di bidang lingkungan? Karena aku seorang penyelam, aku melihat sendiri banyak tumpukan plastik atau plastik di permukaan air laut dan nyangkut di terumbu karang, malah ada nyangkut di sirip lumba-lumba, di sirip hiu, malah termakan si penyunya. Menurutku itu hal yang nyata, itu aku lihat dengan mata kepalaku sendiri dan ini harus ada perubahan. Kita harus menunjukkan kepedulian kita dengan adanya keseimbangan untuk hutan, untuk laut. Karena kalau tidak, 2030 hutan kita bisa jadi sabana. Yang dulunya hijau, tiba-tiba bayangkan coklat semua. Iya. Tidak ada tanah subur lagi. Iya. Itu burung-burung mau imigrasi kemana? Iya, berarti sebenarnya jangan sampai apa yang kita bayangkan ini terjadi. Semua mau gak mau harus dimulai dari kita nih. Karena siapa lagi masa mau minta tolong sama Nadine dan teman-temannya terus ya gak? Selama kita sendiri juga gak bergerak gitu ya. Oke, tapi sekarang coba deh kalau kita bicara mengenai sampah yang lain ya. Sampah elektronik sendiri kalau kita ambil dari laporan tahunan Global IWAS Monitor 2020, ini bahkan juga dirilis oleh PBB, di mana tahun 2019 mencapai si sampah elektronik ini 53 juta ton. Dan PBB memprediksi jumlah sampah elektronik ini akan bisa mencapai 74 juta ton pada tahun 2030. Deket ya, sekarang 2021 ya. Sebentar lagi, jadi jangan sampai apa yang kita tulis di sini justru akan terjadi. Karena bahkan ini bisa melonjak menjadi 120 juta ton pada tahun 2050. Tapi Nadine, ini masih ada ya. Ada lebih muda dari kita? Masih, jadi laki-laki. Aku sebenarnya gak nyangka. Ada anak SMA bahkan. Waduh, oke. Bener kan ya, muda banget kan ya. Muda banget, oke banget nih. Dan dia turun langsung nih. Dan apa sih yang dikerjakannya? Langsung kita undang ya, bareng-bareng ke sini ya. Sudah hadir, langsung kita sambut Rafa Jafar. Yeay. Hai Rafa. Hai. Aduh, sebentar. Kamu bener kan belum kuliah kan? Belum kuliah. Bener kan? Bener. Tuh kan. Berarti aku manggilnya Kak Nadine. Aduh, tolong. Tante ya. Eh, Rafa boleh silakan duduk. Thank you. Oke, okay, anggap ini adalah rumahmu sendiri ya. Karena ini udah menjadi rumah kita bersama. Tadi sebenarnya, kamu dengerin gak sih kita tadi itu lagi ngobrolin tentang sampah, betul? Bagaimana mengelola sampah. Kamu sendiri ini menarik banget gitu ya, apa yang kamu kerjakan. Nah, daripada saya ngomong, Rafa aja deh yang jelasin, apa sih yang dikerjain oleh Rafa? Sebenarnya aku punya sebuah komunitas gerakan, sebenarnya lebih ke gerakan untuk peduli tentang sampah elektronik. The community itself, komunitas itu namanya e-waste RJ. Ada RJ-nya, ada nama aku aja. Oke, RJ-nya tuh dari nama kamu, keren banget loh. In my defense, dulu kan bikinnya pas masih SD, jadi kayak aduh pengen. Hah? SD, kamu udah mikirin ini? Oke. Okay. Sebentar. Kenapa sampai waktu kamu SD terpikir tentang masalah ini? Okay. Itu dulu deh. Balik ke 6 tahun yang lalu. I was still 11 years old, dulu tuh masih 11 tahun. Jadi dulu aku, I love this thing called technology. Aku suka banget sama teknologi. Suka banget main game. Dulu tuh apa ya, namanya gamer. Ya, aku yang anak-anak SD yang setiap hari pulang sekolah langsung buka komputer, terus main game seharian. Dan karena dulu juga masih SD, jadi kan gear gaming tuh banyak banget yang harus dibeli. Dan dulu tuh lagi booming yang namanya online shop. Jadi I started soaring through those items di online dan aku beli. Dan karena dulu masih SD ya modalnya gak terlalu gede ya. Jadi beli barang-barang yang cenderung agak murah dan akhirnya cepat rusak. Tapi karena I need them, aku butuh, jadi aku beli lagi. Jadi beli, pakai, rusak, beli, pakai, rusak. Gitu terus sampai akhirnya ada satu lemari, this one drawer, isinya full dengan sampah elektronik. And that,
I started to wonder, ini harus dikemanain? Ini sampai elektronik penerungan kabel, earphones, you name it, everything is there. Semuanya ada di situ, harus dikemanain? What do I have to do? Dan pas banget dulu lagi ada project sekolah, we have to do a research, kita harus riset tentang suatu isu, dan akhirnya aku milih tentang sampah elektronik. I was interested, kan lagi seneng banget sama sampah elektronik. Dan akhirnya I figured out bahwa memang this is an outgoing issue, ini adalah isu yang sedang berjalan. Jadi yang kita hadapi sekarang nggak cuma sampah plastik, sampah organik dan non-organik, tapi juga ada nih yang namanya sampah elektronik. Iya, betul. B3. So, B3, betul, bahan berbahaya beracun. Dan what I learn is that itu nggak bisa disamain dengan sampah-sampah yang lain. Okay. Pertama, paling utama mereka mengandung racun, mereka berbahaya bagi lingkungan kita. Jadi kalau misalnya dibuang, bisa mengkontaminasi banyak sekali. Apalagi kalau misalnya diperlakukan dengan cara yang salah. Oke. Okay. Let's say, bakar di... Oke. Okay. Jadi apa ya sebaiknya kita lakukan dengan sampah-sampah elektronik kita ini? Yeah. Bahkan alat rumah tangga juga banyak kan yang udah nggak kepake gitu, Magic Com misalnya, ya. Apa ya sebaiknya kita lakukan, Nir? Itu emang menjadi pertanyaan yang it's the main issue actually. Itu permasalahan yang paling utama dari sampah elektronik, masih banyak banget, terutama masyarakat Indonesia yang nggak tahu e-waste harus dikemanain. Yeah. And the biggest question is, e-waste itu tanggung jawab siapa sih sebenarnya? It's everyone's responsibility. Yep. Tanggung jawab semuanya. E-waste RJ kita fokus dalam sampah elektronik ke rumah tangga. Jadi kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang, oke, kita harus buang e-waste kemana? We're giving you that that solution gitu. Kita menyediakan, kita membuat dropbox khusus sampah elektronik. Okay. So I can say tempat sampah khusus sampah elektronik. Jadi kalau misalnya ada yang punya kabel bekas, dan itu bisa buang ke situ. Yeah. Oke. Okay. And e-waste, of course semua sampah kan at the end of the day mereka harus didaur ulang. Yeah. They have to be recycled. Tapi balik lagi, cara memperlakukan e-waste nggak sama dengan sampah-sampah yang lainnya. Untuk mendaur ulang itu nggak bisa sembarangan gitu, nggak bisa we can do it our own, dilakuin sendiri mungkin in our backyard, di halaman belakang rumah, itu nggak bisa seperti itu. Karena balik lagi, they contain toxic materials dan hanya beberapa instansi, perusahaan-perusahaan pendaur ulang sampah elektronik yang bisa melakukan itu. Dan tentunya harus tersertifikasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi memang they have to be recycled in the proper way. Okay. Artinya kita saat membeli barang-barang tersebut harus bisa juga bertanggung jawab menyelesaikan masalah sampahnya, ya. Kemudian kamu sudah melakukan sosialisasi ini bentuknya seperti apa sih? Dulu tuh sering banget datang ke sekolah-sekolah, bersosialisasi, ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Di tingkat bahkan SD sampai kuliah tuh aku sering banget ngobrol sama mereka, bersosialisasi tentang sampah elektronik, and then we come to some events. Tapi kita juga pastinya mendorong social media engagement, social media campaign, itu yang kita andalin juga. And I think basically itu sih yang we're trying to do, yang kita selalu perjuangkan. Oke, okay. Tapi menarik sekali ya, karena sebenarnya e-waste RJ ini sendiri bahkan sudah mendapatkan apresiasi sebagai salah satu dari 75 ikon berprestasi Pancasila 2020. Mantap banget ya, bahkan akibat kepedulian yang sudah dilakukan nih untuk lingkungan lewat sampah elektronik, bahkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP ini sudah mengangkat, bahkan kamu kan masih 17 tahun, betul ya? Udah masuk 18 sekarang? Masih 17? Bahkan sudah masuk sebagai salah satu ikon dalam kategori kewirausahawan sosial. Mantap banget. Sebenarnya kalau kita bicara tentang regulasi deh, atau bahkan regulasi kemudian ekosistem penampungan limbah elektronik, seperti apa sekarang yang sudah dilakukan? Di Indonesia khusus untuk sampah elektronik itu memang regulasinya masih it's still very general, masih sangat umum banget, belum spesifik banget. Tapi beberapa regulasi yang aku ingat itu memang e-waste itu cuman boleh, hanya boleh didaur ulang, diproses oleh tadi instansi perusahaan yang memang tersertifikasi. Kalau misalnya kita kasih ke tuang loak, itu mereka akan bawa ke mana? Betul. Mau diapain? I'm not saying that mereka musuh kita, cuman it's not the right place. Karena buat contoh paling gampang, rumah sakit, mereka juga menggunakan teknologi, dan setiap tahun kan pasti akan diganti gitu, with a new one, dan yang lama pasti akan rusak. Betul. Kita belum ngomongin perusahaan-perusahaan teknologi yang besar, yang pasti mereka, they have a lot of servers, punya banyak komputer. Jadi emang gak cuma rumah tangga, tapi tingkat industri juga memproduksi sampah limbah B3 yang sangat-sangat banyak. Wow, masalahnya sangat kompleks ya. Saya sudah mulai migrain nih rasanya ya. Kalau udah ngomongin begini ini baru ngomongin rumah tangga aja, perasaan aku mau milah gak selesai-selesai rasanya ya. Tapi itu jadi tantangan, betul? Kalau kita bicara tantangan pasti banyak. Betul. Tapi apa sih yang bikin kamu akhirnya masih berada di sini untuk tetap konsisten dengan apa yang sudah kamu lakukan? Pasti banyak sukanya juga dong. Ngomong-ngomong tunjukin dulu dong mukanya. Tadi kita buka mata. Oh, inner you.
juga. Coba kita lihat ya beneran Rafa enggak. Kita cek ya yang udah pada kenal ya sama Rafa ya. Kalau ketemu sehat. Aduh. Sebentar. Yang ada malah salfok mereka yang nonton. Iya, udah tahu tadi 17 tahun jadi ikon berprestasi, kewirausahawan sosial. Hati-hati. Setelah ini hati-hati ya. DM kamu makin ramai. Oke, sukanya deh ceritain ke kita. Apa yang bikin kamu akhirnya tetap berada di sini walaupun tantangannya juga masih cukup besar. Sebenarnya kalau ngomongin konsisten itu it's always been a challenge sih. Dan kalau bicara konsisten atau enggak, aku enggak mau bilang selama 6 tahun menjalani konsisten terus gitu kan. I have to juggle juga dengan sekolah. Ya. Betul, ada kehidupan pendidikan yang lain. So, pastinya tantangan banyak banget. Tapi kenapa aku masih terus menjalankan USRJ ini because tadi yang fakta-fakta yang disebutin sama Kak Disti di awal bahwa IWS itu growth-nya sangat cepat, sangat eksponensial. Karena kita melihat perkembangan teknologi yang sangat pesat juga, of course, there's two sides of technology. Satu, membuat lifestyle kita menjadi lebih high-tech, menjadi lebih gampang. Tapi in the other side, kalau jadi sampah nih, siapa yang bertanggung jawab kan? Jadi, apalagi sekarang dikit-dikit setiap tahun pasti ada produk yang baru lagi. Setiap tahun pasti ada a new version of the latest product yang membuat kita untuk mau beli gitu. Betul. Jadi, aku gak bisa 100% menyalahkan juga kalau orang Indonesia tuh konsumtif banget. Iya, abis dipancing terus sih ya, dimotivasi terus sih ya gitu bener, ya. Bener. Okay. So, melihat potential bahwa e-waste itu adalah gak cuman present issue, tapi juga future issue. Aku punya fakta. Jadi salah satu komponen racun dalam sampah elektronik, logam-logam beratnya, itu mereka bersifat bioakumulatif. Jadi dampak mereka tuh jangka panjang. Lebih ke 20-30 tahun ke depan. Jadi sebenarnya yang akan merasakan bahaya dari waste tuh ya generasi aku sendiri nanti pas udah gede. Itu bisa kesehatan ya, kesehatan. Ginjal. Betul, ginjal, bisa cancer, bisa gangguan otak, gangguan pernafasan, banyak banget dampak-dampak yang bisa membahayakan kesehatan kita. Dan itu jangka panjang gitu, we might never know. Sebenarnya tuh udah kena gak sih dari dampak waste ini atau enggak. Mantap ya. Saya senang dan juga bangga karena banyak sekali sebenarnya di luar sana, Rafa-Rafa di luar sana yang memiliki karakter yang sangat luar biasa. Dan saya juga percaya masih banyak Rafa di luar sana yang juga butuh wadah seperti ini. Untuk itu sebenarnya sekarang nih dengan keberhasilan generasi muda dalam kepeduliannya terhadap lingkungan, terutama kalau kita bicara mengenai sampah elektronik, Pusat Penguatan Karakter Kemendikbudristek ini merasa juga perlu untuk memberikan apresiasi terhadap sahabat karakter berprestasi. Dan apa sih bentuk apresiasinya? Untuk itu langsung ya, kita akan mempersilakan dengan hormat Kepala Pusat Penguatan Karakter. Siapa lagi kalau bukan Bapak Insinyur Hendarman, PhD. Wah Pak, mohon maaf nih Pak kalau saya panggil Bapak nih ya Pak ya. Silakan Pak. Iya, silakan. Ketemu Mbak Radisti. Kayaknya nggak cocok dipanggil Bapak ya. Ya. Masih muda-muda, ini juga termasuk generasi muda kita di sini. Iya. Silakan duduk dulu sebentar Pak. Dan sama, daripada dibukanya nanti, boleh Pak kita lihat dulu seperti apa sih? Boleh, boleh. Nah, udah lihat ya, masih muda. Masih muda. Jadi kalau kita buka seperti ini, manggilnya Bang ya. Bang Hendarman, waduh. Pak, enggak deh, saya panggilnya Pak aja. Pak, kalau tadi kita bicara nih, sudah ada generasi-generasi muda kita yang memang bergerak dan mereka sangat berkarakter ya. Artinya menjiwai sekali dengan apa yang mereka lakukan. Mereka ini melakukan dari hati, kemudian bisa berpengaruh terhadap lingkungan. Maka sebenarnya apa sih Pak kaitannya dengan penguatan karakter dan juga kecintaan terhadap lingkungan hidup Pak? Iya Mbak Radisti, ini saya di tengah-tengah orang-orang hebat nih, beda juga nih rasanya ya. Dan juga ya, Pak, ya? Terbawa dan kemudian berbeda juga karena Mbak Nadine, Mbak Rafa, termasuk Mbak Radisti sendiri adalah orang-orang yang sangat peduli. Dan peduli itu tidak akan mungkin Mbak kalau itu lahir begitu saja. Ya. Dan tentu saja kita juga harus melihat bagaimana sih caranya untuk menjadikan peduli itu tidak lahir dan kemudian muncul begitu saja. Tapi itu harus dibentuk dan dibangun dari kecil. Dan itu yang akan bisa membimbing kita, mengajak kita ke sana kalau di dalam diri kita, hati kan, kita bicara hati ini. Hati itu kemudian kepada karakter kita. Ya, jadi dengan itu kita perlu bagaimana caranya memupuk hal-hal tersebut.
kenapa kita harus cinta pada lingkungan? Tadi Mbak Redisti juga udah menyampaikan kan, ada laporan global. Ya, betul. Yang begitu mengerikan, menurut saya itu mengerikan Mbak Nadine. Ya, itu betul. Mengerikan sekali. Dan kalau kita tidak hati-hati, itu akan menjadikan kita ini tadi juga Mas Rafa menyampaikan, ini akan menjadi bahaya, tidak hanya dalam kenyamanan hidup, kesehatan, dan sebagainya. Sehingga negeri kita ini juga nantinya akan kerepotan ke depan. Untuk mengelolanya begitu ya? Untuk mengelolanya. Dan itulah sebabnya penguatan karakter ini harus dimulai juga. Ya, artinya ini juga melibatkan ekosistem. Jadi saya yakin ya bahwa karakter itu tidak mungkin itu hanya bisa dibentuk di rumah, tidak juga di sekolah. Saya nggak percaya dengan itu, tapi juga masyarakat. Jadi kita mempunyai namanya itu ekosistem pendidikan, itu satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat. Jadi ini harus bersinergi. Dan Mas Menteri selalu mengatakan ya bahwa kita tidak akan bisa sendiri-sendiri, tapi kita harus bersinergi dan bergotong royong. Ini sebenarnya Mbak yang kita harus pastikan bahwa lingkungan itu harus menjadi bagian dari hidup kita ya. Dan tanggung jawab kita, dan kita harus menjadi kita mempunyai rasa cinta kepada lingkungan, karena kalau kita baik, ibaratnya saya baik sama Mbak Radisti, tentunya nanti Mbak Radisti juga baik sama saya. Betul, gitu, ada itu. Timbal balik, ada feedback ya, ya seringkali kita menganggap feedback hanya dari manusia-manusia lagi, padahal tadi ya saat kita bicara lingkungan, hewan, tumbuhan, tanaman, itu semua juga akan memberikan ya koneksi terhadap kita dan feedback terhadap kita. Tapi Pak, bagaimana nih melihat penemuan dari generasi sahabat karakter dalam urusannya pengelolaan limbah elektronik, Pak? Ini kita harus bangga dan memberikan apresiasi ya, Mbak Radisti. Kebanyakan orang-orang yang mungkin agak umuran gitu ya, menganggap generasi milenial ya, ataupun generasi Z dan generasi apa itu tidak mempunyai kepedulian dan mereka cuek gitu ya. Tapi kenyataannya kita bisa melihat hari ini ya, bahwa ini contohnya Mas Rafa, kemudian Mbak Nadine juga ini. Jadi dua tokoh ini, dua figur ini menurut saya adalah mereka-mereka yang bisa memberikan inspirasi bagi kita, ya. Dan kemudian ini sebenarnya mereka sudah menunjukkan apa yang kami di kementerian itu namanya profil pelajar Pancasila. Jadi ada yang ingin kami wujudkan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bawah kepemimpinan Mas Nadiem, ya. Itu ada 6 dimensi, Mbak. Jadi ketika kita bicara soal kecintaan pada lingkungan, itu sebenarnya juga bagian dari yang disebut salah satunya itu beriman ya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Mulia. Di sana salah satunya kita juga harus cinta kepada alam, cinta kepada individu, kemudian orang lain dan keluarga. Dan ini juga salah satu yang sudah dikembangkan, jadinya inilah contoh-contoh nyata sih kalau saya lihat. Lalu kemudian di sana ada namanya kreatif ya, berpikir kritis. Dan kedua, tadi Mbak Radisti mengatakan masih banyak rafa-rafa di luar. Betul. Ya, dan itu yang mungkin belum diekspos, tapi memang itu perlu juga wadah ya. Wadahnya. Dan yang saya lihat bahwa itu profil pelajar Pancasila bukan suatu utopia ya, ya. Bukan mimpi bagi ya. Kementerian. Karena kita contoh nyata itu sudah banyak, tinggal bagaimana kita mengumpulkan, kemudian memberikan ruang kepada mereka, dan kemudian itu kita mengajak. Jadi sebenarnya dua ini bisa mengajak kepada yang lainnya, yang lebih banyak lagi. Jadi memang ini menjadi momen ya saat kita bicara melalui program Bincang Pelajar Pancasila, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Pusat Penguatan Karakter akan secara simbolik meletakkan ESRG Drop Zone. Ini di lingkungan kantor kementerian, luar biasa loh. Jadi sekarang udah akan ditaruh di kantor kementerian. Jadi untuk itu sekarang saya persilahkan kepada Bapak Hendarwan, kemudian Rafa, Mbak Nadine juga silahkan. Di sini sudah ada ESRG Drop Zone. Jadi sahabat berkarakter, sekarang kita sudah lihat di sini ada kotak EWAS Drop Zone RG dan bahkan ini nanti akan disimpan di kantor kementerian ya Pak ya. Dan secara simbolik Pak Hendarman akan memasukkan sampah elektronik ke dalam EWAS RG Drop Zone kreasi Puspeka. Dan juga dilanjutkan oleh tim Puspeka untuk memasukkan sampah-sampah elektroniknya. Oke Pak, secara simbolis kita akan saksikan bersama-sama sahabat berkarakter. Silahkan mulai dari 3, 2, 1. Iya, izinkan saya memasukkan ya, bismillahirrahmanirrahim. Secara simbolis dan selanjutnya.
selanjutnya silakan, sudah rela dimasukkan semuanya ya. Ini semua adalah barang-barang yang sudah tidak terpakai lagi. Udah dimasukin charger. Kita sering banget loh punya kabel-kabel charger itu yang udah rusak. Oh, nyampe di bawah. Oke. Jadi kuncinya teman-teman yang nanti melihat drop zone seperti ini, jangan berusaha untuk membuka bagian bawahnya. Mungkin silakan Rafa, silakan dijelaskan juga dari drop zone ini kemudian akan diapakan, apa harapanmu dengan adanya EWOS RJ drop zone yang sudah akan disimpan di kantor kementerian. Yes, itu sebenarnya kita desainnya memang sangat tertutup, jadi biar nggak kelihatan dari luar gitu. Oh iya, benar juga ya. Oh, ini ada sih yang kebuka sedikit ya. Ada memang untuk melihat, cuman kan sebenarnya bentuk tempat sampah bisa seperti biasa juga terbuka. Cuman yang kita khawatirkan adalah kalau misalnya seperti itu nanti gampang diambil sama orang lain. Iya benar. Jadi memang harus tertutup, it's locked, terkunci. Dan semoga kalau misalnya di Kementerian Pendidikan berangkat kerja sekalian bawa sampah-sampah terkait di rumah, ini bisa menjadi tempat untuk membuang perangkat-perangkat yang sudah rusak itu. Jadi Bapak, terima kasih banyak. Semoga tempat EWOS RJ Drop Zone ini bisa menjadi atribut di kantor yang bisa membantu untuk menyalurkan, mewadahkan sampah-sampah elektronik yang ada di rumah. Mantap, tidak hanya menginspirasi tapi juga memotivasi kita. Habis gini kita akan beres-beres sampah elektronik yang ada di rumah kita masing-masing. Gak cuma Rafa aja yang memberikan pesannya, tapi tentu saja ini juga ada pesan dan kesan dari masyarakat yang sudah dibuat oleh tim Puspeka terhadap EWOS RJ Drop Zone. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Erna. Saya beserta keluarga merasa sangat senang dan bangga kepada Puspeka yang telah berinisiatif untuk bekerja sama dengan EWOS RJ, yaitu dengan meletakkan tempat sampah elektronik di kantor Puspeka Kemendikbudristek. Semoga langkah ini bisa diikuti oleh para sahabat karakter sehingga secara bersama-sama bisa menjaga lingkungan demi kesehatan masa kini dan masa depan. Salam cerdas berkarakter. Hai, saya Anggitia. Saya merasa kagum dan terkejut bahwa limbah elektronik yang ada di sekitar kita ini ternyata dapat berbahaya bagi diri kita dan lingkungan kita apabila tidak dibuang di tempat yang tepat. Nah, dengan adanya tempat sampah elektronik oleh EWOS RJ, maka menjadi solusi bagi sampah elektronik yang ada di sekitar kita. Mari kita jaga lingkungan hidup yang sehat, karena lingkungan hidup yang sehat bukanlah suatu pilihan, melainkan suatu kebutuhan. Salam cerdas berkarakter. Saya Rudi, menjaga lingkungan bukan angan-angan, tapi tindakan. Salam cerdas berkarakter. Ternyata barang-barang bekas elektronik yang sudah tidak terpakai seperti handphone, kemudian kabel, dan headset ini mengandung zat yang berbahaya bagi lingkungan dan kehidupan kita. Sehingga ini perlu dibuang di tempat yang tepat. Nah, sekarang ada tempat sampah elektronik sebagai solusi bagi sampah atau limbah elektronik ini. Nah, saya sangat berterima kasih kepada Pusat Penguatan Karakter Kemendikbudristek yang sudah memfasilitasi tempat sampah elektronik bersama EWOS RJ. Salam cerdas berkarakter. Kita sudah saksikan bersama bagaimana pesan dan harapan juga tentu saja dari masyarakat dengan adanya kita nih bisa membuang sampah elektronik kita kemana sih. Untuk itu jangan lupa juga ya, yang belum follow sosial media dari Cerdas Berkarakter, kami mengingatkan lagi di Instagram kita ada di @cerdasberkarakter.kemendikbudri. Kemudian TikTok ada juga loh, karena TikToknya langsung saja bisa di follow @cerdasberkarakter. Kemudian Facebook, Cerdas Berkarakter Kemendikbud RI. Kemudian YouTube, ada di Cerdas Berkarakter Kemendikbud RI. Dan website di cerdasberkarakter.kemendikbud.go.id. Dan sekarang kita sudah masuk di akhir perbincangan kita hari ini. Tapi tentu saja pesan penguatan karakter melalui profil pelajar Pancasila, seperti yang juga tadi sudah disebutkan, adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, dan juga kreatif. Ini tentu saja akan menjadi generasi penerus bangsa dan juga pelajar sepanjang hayat yang akan tercipta. Mari sekarang kita dengarkan statement terakhir nih dari para narasumber kita. Dimulai dari Mbak Nadine dulu, silahkan Mbak. Ya, saya berharap
setiap orang memiliki keinginan untuk menjaga lingkungannya dengan gayanya masing-masing. Karena menjaga lingkungan itu adalah sebuah kewajiban, bukan pilihan, itu kewajiban. Karena kita yang menikmati, kita juga yang merusak, tapi kita juga menjadi penyelamat akan itu. Dan tiap orang harus punya alasan dan cari jawabannya. Dalam arti, cari alasan kalian kenapa harus menjaga lingkungan. Karena tiap orang punya definisi yang berbeda-beda untuk menjaga lingkungannya dengan caranya masing-masing. Jadi, munculkanlah keinginan itu, curious kalian, karena kita butuh lebih banyak orang seperti Rafa, karena bukan aku yang menikmati saat ini, tapi kalian nanti generasi penerus yang akan menikmatinya. Dan jangan sampai kayak contohnya gajah, dan gajah itu masuk kategori dinosaurus. Jangan sampai punah. Dan mereka butuh alam yang indah, alam yang sehat, baik daratan, lautan, begitu juga kita manusia yang tergantung akan kesehatan, kesuburan tanah di Indonesia. Jadi ayo bergerak bersama. Ayo bergerak bersama. Bagaimana dengan RJ? Wah, kita ngomonginnya RJ ya sekarang ya. Keren banget nih Rafa. Silahkan dong, bagaimana dengan kamu? Yes, untuk teman-teman yang di rumah, kita harus bisa membuat suatu lifestyle baru. A new mindset, di mana kita bisa menjadi consumer elektronik yang pertama lebih bijak, lebih pintar, dan lebih bertanggung jawab. Karena kalau kita dipikir-pikir lagi, sebanyak apapun itu yang didaur ulang, tapi kalau produksi sampahnya tidak bisa kita kurangin, sebenarnya sama aja. Akan end up menjadi landfill juga. Jadi gimana cara dari awal bisa menjadi konsumen yang bijak dalam membeli, tapi jangan lupa untuk tetap bertanggung jawab, membuang e-waste-nya ke e-waste RJ Drop Zone. Jadi kita bareng-bareng bisa mewujudkan suatu ekonomi yang sirkuler dan menciptakan perkembangan teknologi yang berkelanjutan di Indonesia. Nah sekarang bagaimana Pak, kalau melihat bahwa masih ada Manadin di luar sana, kemudian Rafa-Rafa yang lain di luar sana, saat kita hubungkan dengan penguatan karakter, silahkan Pak. Ya kalau kita melihat tadi ya, ini penguatan karakter itu atau karakter itu sendiri akan sangat menentukan. Ya dalam apapun, termasuk apalagi kita ketika kita bicara soal limbah ya atau lingkungan hidup. Jadi karakter itu sebenarnya merupakan jalan berpikir ya, jalan bersikap, dan yang terutama lewat karakter itu kita juga harus menggunakan sebagai jalan berkomunikasi. Dan kemudian ya ini juga yang akan saya yakini menjadi petunjuk membimbing kita ya, untuk kemudian kita menganggap lingkungan hidup ini sebagai bagian yang tidak bisa kita abaikan. Jadi penguatan karakter itu penting, dan sahabat karakter, bahwa pengetahuan itu penting bagi kita ya. Tapi jangan lupa kalau karakter itu ya, jadi saya ulangi ya, pengetahuan itu penting menjadi kekuatanmu, tetapi karakter itu adalah menjadi kehormatan kita. Itu yang penting sekali. Salam cerdas berkarakter. Mantap, salam cerdas berkarakter. Sekali lagi terima kasih sudah hadir di sini memberikan inspirasi, memotivasi kita semua. Rafa, terus bergerak, terus konsisten, karena masih panjang perjalanannya. Nadine juga begitu, ya walaupun pandemi sekarang ini tetap menginspirasi, bahkan sekarang rumahnya banyak sekali dihadiri oleh anak-anak kecil ya. Mereka terhibur dengan apa yang ada di rumahmu. Main ke rumah, masukin, ayo sampahnya yang benar. Aduh pintar ya, habis itu cuci tangan baru bisa main ke dalam ya gitu. Ya. Bapak juga terima kasih terus memberikan apresiasi kepada anak-anak muda, generasi muda di luar sana yang sangat peduli dengan lingkungannya, terus menginspirasi, memotivasi agar tetap bergerak dan cerdas berkarakter. Untuk itu sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini, dan sebenarnya ini bukan akhir, tapi ini menjadi awal pergerakan kita. Jadi sekali lagi bagi Anda yang masih berpikir ulang, apa yang sebaiknya saya lakukan? Harapannya dari tayangan ini Anda sudah mengetahui apa yang kemudian akan Anda lakukan untuk lingkungan kita. Dan sekarang mari kita sambut untuk penampilan penutup kita. Siapa lagi kalau bukan Raksasa Percussion yang akan mengiringi lagu Profil Pelajar Pancasila. Salam cerdas berkarakter.